Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So, sekali lagi perkembangan Dewan Rakyat. So, hari ini sekali lagi bekas hakim ahli parlimen daripada Pembangkang ini sampai tergagap-gagap ya untuk memberikan soalan kepada YB Menteri Datuk Seri Azlina Othman. Jadi walaupun begitu, hari ini saya agak terkejut dengan soalan yang dikemukakan oleh bekas hakim ini. Ya, ada perkembangan lah. Ya, nampak bijak sedikit kalau sebelum ini soalannya entah apa, perbahasannya entah apa dan sebagainya. Merapu bercakap yang mungkin dia sendiri pun tidak faham. Speaker, timbalan speaker kata dia pun sendiri tidak faham apa yang cuba disampaikan oleh Bosut ini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, saya ingin membawakan anda untuk menonton dan juga melihat ya persoalan ini. Dan sebelum itu ada dua soalan sebenarnya, satu daripada pihak kerajaan dan barulah ahli parlimen Besut, bekas hakim Perikatan Nasional ini. Jadi, tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Tuan Speaker, minta Perdana Menteri menyatakan adakah kerajaan bersedia menerima pakai teknologi kecerdasan buatan dalam sektor perundangan dan perkhidmatan undang-undang dalam negara. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yang di-Pertua, Kerajaan Madani sedar akan kepentingan sektor perundangan dalam negara kita dan perlu bergerak sejajar dengan perkembangan teknologi khususnya berkaitan penggunaan sistem dengan izin artificial intelligence atau AI yang semakin meluas dalam pelbagai sektor. Penggunaan sistem AI dalam sektor perundangan dilihat dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan, memudahkan proses pengubalan perundangan dengan keupayaan data serta menjimatkan tempoh masa kerja yang digunakan. Dalam mengenali kelebihan penerima pakai teknologi AI, seperti yang telah saya sebut banyak kali, bahawa secara peribadi juga, saya juga berpendirian bahawa AI tidak akan dapat mengambil alih peranan serta kelebihan manusia secara umum. Walau bagaimanapun, memang kerajaan perlu bersedia dan perlu membuat perancangan. Kalau kita tengok negara-negara hari ini di dunia, di luar sana, selain daripada European Union, kita terdapat juga penggunaan sedikit sebanyak dengan izin United States, Estonia, China, Brazil, Belanda, United Kingdom, Canada, Singapura, di mana pemakaiannya tertakluk sama ada pada aspek mahkamah, mahkamah kecil, tuntutan kecil ataupun kepada persediaan dokumen, kepada memberikan penilaian kepada kemampuan untuk bantuan guaman dan juga dilihat dalam aspek merangka keputusan-keputusan dalam rumusan-rumusan data-data yang begitu banyak. Walau bagaimanapun, untuk maklumat ahli yang berhormat, sebarang polisi khususnya berkaitan dengan pemakaian AI dalam negara kita wajar mengambil kira antara lain cabaran-cabaran berkaitan pemakaiannya merangkumi isu kebolehan terimaan keterangan digital yang melibatkan kandungan sulit. Dalam usaha ini, pada tahun 2025, kerajaan akan melancarkan roadmap to my digital justice yang komprehensif dan khas bagi sektor perundangan dengan kerjasama semua pihak yang berkaitan termasuklah Kementerian Digital dan Kementerian Komunikasi. Terima kasih. Bangi. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih YB Menteri atas jawapan tadi. YB Menteri, saya fikir boleh bersetuju bahawa salah satu tonggak penting dalam sistem keadilan kita atau our justice system adalah kepada keadilan ataupun akses kepada keadilan ataupun akses to justice. Walau apapun kemajuan teknologi, ianya harus menjurus ke arah memastikan akses kepada keadilan ini. Jadi soalan tambahan saya, Puan Yang di-Pertua, apakah langkah daripada kerajaan dalam membentuk satu sinergi atau kerjasama di antara badan eksekutif dan badan kehakiman dalam memastikan teknologi kecerdasan buatan ini atau AI ini dapat terus menjamin akses kepada keadilan? Terima kasih, Puan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat dan juga seorang pengamal undang-undang. Dalam penerimaan pakai, iaitu dalam kita menyebut adopt dan embrace AI dengan izin, bahagian haluan undang-undang Jabatan Perdana Menteri dan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan secara bersama sedang meneliti lebih mendalam melalui satu jawatankuasa bersama berkenaan pemakaian AI bagi sektor perundangan.
Dan kita berharap bahawa ini dapat mewujudkan tentang prinsip penggunaan aplikasi rule of law dalam akses kepada keadilan dan juga yang disebut oleh Yang Berhormat tentang akses to justice dalam bahasa Inggeris, yang dilihat di mana jawatan kuasa bersama ini dapat mengubah roadmap to my judicial justice. Pemakaian AI dalam sistem kehakiman di Malaysia sebagai contoh terhad juga dengan izin court recording dan video to text system RVT yang merupakan pada hari ini kita menggunakan sistem ini dalam merakam kes-kes yang sedang berjalan. Jadi bila kita melihat tentang penggunaan AI di mana dalam roadmap to my digital justice, kita tidak boleh lari daripada sistem yang ada pada hari ini. Jadi penubuhan jawatankuasa ini adalah untuk mewujudkan satu garis panduan supaya pihak eksekutif dan mahkamah dapat bekerjasama. Tetapi selain daripada elemen badan kehakiman judiciary, Puan Yudi Pertua, ialah penggunaan pakai dalam aspek-aspek lain sebagai contohnya permohonan dalam kes-kes insolvensi, pemohon-pohon dalam kes-kes bantuan guaman yang mana di bawah bidang kuasa bahagian hal undang-undang, yang mana kita tengok dalam belanjawan 2025 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 61 juta bagi menaik taraf prasarana kehakiman termasuklah pembangunan sistem e-kehakiman bagi menyokong agenda digital badan kehakiman. Itu hanya badan kehakiman. Jadi bererti dalam aplikasi AI seperti yang saya tersebut dalam jawapan saya awal tadi, ia tertakluk pada aspek-aspek yang mana. Tapi bila kehakiman, pada hari ini kita ada voice to text yang mana kita perlu kemaskini dan memberikan kemampuan yang lebih supaya penggunaan AI itu akan diberikan kemudahan yang lebih kepada rakyat bila bercakap tentang access to justice. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Basut. Terima kasih Yang Dipertua. Kita lihat tahun lepas kita lihat di Singapura ni ada dibuat kajian tentang pasal penggunaan AI ni dalam tribunal tuntutan kecil. Jadi sebelum dia diperluaskan kepada yang lain-lain, tuntutan lain-lain. Jadi soalan saya, sejauh mana sebenarnya AI ni diteroka untuk membantu dari segi penyelidikan dan juga merumuskan teks panjang penghakiman mahkamah ni, sebagaimana portal penyelidikan yang ada di Singapura seperti LawNet. Dan juga saya ingin dapat sedikit jawapan daripada Menteri sejauh mana perkembangan sebenarnya AI ini dijangka akan memberi kesan kepada profesion guaman. Bangi ada peguam. Okay. Jadi soalan. Adakah peguam tu akan diganti dengan AI? Agak-agak ganti ke? Okay. Dan apa perancangan kerajaan dalam kita nak bantu ataupun mengawal dalam perkara ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Besut. Satu soalan yang sangat bagus. Antara cabaran AI, banyak orang takut bahawa kemungkinan dia akan mengganti. Kita pun tak nak nanti satu hari AI pula nak ganti kita sebagai ahli parlimen. Tapi memang betul Yang Berhormat. Itu sebab yang saya sebut tadi daripada negara-negara lain, bila bercakap tentang AI, sektor dia cakap sangat besar. Saya bagi contoh di US tu dia tengok pada pemantauan jenayah. Iaitu algoritma dalam kawasan ini banyak mana kes jenayah supaya hukumannya pada kadar ujian dan calculation mereka buat. Di Estonia pula ia tentang tuntutan kecil dan penggunaan chatbox. Ini dipakai pada tahun 2024. Di China pula mahkamah pintar, smart court, berasaskan pada AI dan juga mengambil kira yang mana Yang Berhormat tadi sebut tentang research para-para hakim. Di Brazil pula ialah dia ada satu sistem dipanggil Victor. Victor ni ialah menganalisa kes. Sebab bila bercakap tentang AI, Puan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Besut, semuanya tertakluk pada data yang ada masuk pada hari ini. Dan data kita kalau pengamal undang-undang, kita tahu dari pihak Bar Council, Bar Committee, dia punya data mereka sendiri. Mahkamah ada data di segi keputusan. Jadi data-data ni lah yang mana Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital memainkan peranan penarikan.
Sebab kita ada satu bank, bank data. Bank data perundangan ni akan memberikan keputusan bagi pihak roadmap to my digital justice peringkat tahap mana yang kita nak mula dulu. Dan kalau kita tengok di Belanda, United Kingdom, kelayakan legal aid di United Kingdom sangat hebat. Sebab United Kingdom, legal aid itu sesuatu yang sangat penting pada access to justice mereka. Saya tidak menafikan pada kekhawatiran yang bermuat besut, sama ada boleh mengganti ke tidak. Tetapi saya yakin antara tanggungjawab kita dalam melahirkan sistem AI dalam sektor perundangan ialah tanggungjawab etika. Kemungkinan di segi mesin, di segi nombor, di segi data, di segi maklumat, mereka boleh buat bacaan dengan begitu cepat. Tetapi pada akhir sekali, macam kes-kes yang memakai keputusan hakim di segi budi bicara, memang kita mesti memakai manusia. Sama juga macam hakim ke mahkamah, pada tahap, contohnya saya bagi pada hari ini, pada pandangan saya untuk tahun depan, tuntutan kecil mungkin melalui sistem macam kes trafik sebab dia ada sistem yang boleh terima bankruptcy di segi jumlah yang masuk antara bankrupt tidak bankrupt. Tetapi untuk pelepasan tu masih pada manusia, tertakluk pada berapa banyak data dan pembayaran telah dibuat. Tetapi memang tidak dinafikan pada masa hadapan penggunaan AI ini pertama cepat, keduanya percentage kesilapan tu kurang dan akhir sekali ia akan memakaikan apa yang disebut sebagai kos yang lebih murah. Dan saya nak sebut di sini, antara masalah kita pada hari ini ialah access to justice dalam negara kita. Mahkamah-mahkamah kita di peringkat daerah ke, session ke, magistrate pun masih dilihat begitu jauh bagi rakyat-rakyat di kawasan luar bandar nak sampai ke mahkamah. Inilah perlu menjadi objektif kita untuk mendekatkan rakyat kepada mahkamah, mungkin dalam sistem mobile dan sebagainya. Terima kasih Puan Yeri Petua. Saya jemput Komander Nordin bin Ahmad Ismail, TLDM Bersara Lumut. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Lumut minta Menteri Pertahanan nyatakan apakah usaha dan kaedah. Alright, so itu dia sahabat semua, sebentar tadi kita mendengar ya jawapan-jawapan daripada Datuk Seri Azalina Othman. Memang satu perkara yang agak menarik ya, apabila AI ini soalannya adakah akan diguna pakai ya di dalam sistem kehakiman. Jadi memang bagi pandangan saya ya, perkara ini akan diguna ya, dan perkara yang harus diutamakan dari segi keselamatan, dari segi bagaimana pelaksanaannya itu lebih tertumpu ya, harus diberikan perhatian. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tubuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.